Oke lor ya, setelah tadi subwoofernya yang dibongkar ditata ulang, sekarang juga untuk middle-nya, line-nya juga diturunkan lor ya, mau ditata ulang lagi. Mas Met sehat, Mas Met? Rodok. Wis iso ngesruk kok ya, Jan. Tidak berkepentingan harap keluar. Semuanya yang orangnya. Tidak berkepentingan harap keluar. Malah joget dengar besok. Bagi yang tidak berkepentingan harap keluar. Ya, assalamualaikum lor, selamat siang. Kembali lagi di channel saya KM Team. Kali ini panas sekali ya dulur ya. Ini masih habis duhur, jam setengah satuan. Di sini ada perubahan lagi ya. Ini yang awalnya tadi di sini diisi full planar yang pakai cat atau yang dicat hitam, dan yang sebelah sana full yang belum dicat. Nah, sekarang dirubah lalu jadi posisinya seperti ini. Yang belum dicat ditaruh di bawah, yang udah dicat yang hitam ditaruh di atas, seperti itu. Dan yang sebelah sana juga sama ya. Di sebelah sana kita lihat sedikit. Nah, di sana juga sama, yang atas pakai yang hitam, yang bawahnya tetap yang belum dicat. Dan di sini untuk subnya yang ini dua sub tetap di sebelah sini lah ya lur ya. Tadi ada yang komen katanya 16 sub mas. Nah ini ketambahan yang ini lur, ini dua sub, yang sana dua sub. Jadi planar 16 sub terus ditambah ini 4 sub, totalnya semua ada 20 sub. Oke, seperti itu ya lur ya. Untuk operator yang tanya-tanya tentang operator, di sini untuk yang sudah hadir ada Mas Adit Madas, terus Mas Memet juga sudah ada di Banyuwangi. Katanya di markasnya Gas-Gas Sumber Sewu ya. Ini Sultan Audio, Sultan Production ya. Ini semua rigging, terus beam, ini apa itu namanya, Videotron, ini semua punya Sultan Production lur. Jadi sedikit info dari saya ya. Tadi saya sudah tanya-tanya, semua full punya Sultan. Dan di sini adalah lintrenya punya for akustik punya Mas Adit Madas ya, ada 6. Dan juga di sini akan digantung lagi penambahan lintre Cides Gen 3 punya Brewok yang seperti ini. Nah itu masih ditata. Ini masih dirunci, nanti akan digeret, ditunggu aja lur ya. Yang truknya ini yang merah ya, tadi ada yang tanya, katanya yang merah udah dibawa pulang. Yang merah udah dibawa ke Banyuwangi. Udah dibawa ke Banyuwangi. Yang biru udah pernah ke Jakarta. Dan yang kuning keluar lur ke markasnya Sultan Audio, Sultan Production. Oke, masih ditata. enam biji atau 6 box. Cak kelewer macak Pak Tani kewedan udah di sawah.
ini loh ya, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang akan digantung. Proses pemasangan gantungannya kita tunggu lur. Ini lur yang di nanti buat di atas. Dipantau juga Mas Gondol K5 ini ya, yang sekarang pegang bovas. Proses penurunan lendre parakustik. Oke, Mas Mehmet juga sudah datang lur itu sama nyonya. Nah ini lur ya, setelah tadi diturunkan sekarang udah dinaikkan lagi, dan dinaikannya barengan 2 liter sekaligus biar nolup-nolup ini. Ada parakustik dan juga jen tiganya bewok sama-sama 6 box ya, 6 box kiri 6 box kanan. Ini yang di sebelah sini juga diturunkan. Di atas sih Pak Kento dewe ngisis. Oh sama Mbah Nur lur di atas. Ini Mas Mehmet. Mas Mehmet sudah sembuh. Siap seruk brewok ini. Mas Mehmet sehat, Mas Mehmet. Rodok. Wis iso ngesruk kaya iki. Ada juga El Capo. Oke lor ya, kita tunggu nanti finishingnya di gantung jejer 2 tambah lebih sangar nanti ya, lebih keren. Ini dari atas ini kayak artis sih yang keren. Oke lor, jadi seperti itu ya, nanti ini akan digantung jajar 2 lendrenya, begitupun yang ini sapnya yang sudah dirubah jadi penampilannya seperti gini lor. Oke, untuk videonya saya akhiri dulu.
tidak berkepentingan harap keluar. Wah, ini semuanya yang orang tidak berkepentingan harap keluar. Ayo. Sanggar. Perhatian. Ayo. Cepetan. Cukup tahu, ayo. Oke ya, saya akhiri dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.